Motor berhantu. Iya, Ria. Kita harus rajin olahraga biar sehat, jangan malas-malasan. Oke. Bener banget, Ri. Ya. Olahraga apaan kayak gitu? Ini namanya gaya Ultraman berubah, Ri. Yo. Gaya mana aneh banget. Itu ada orang. Oi, Ri. Siapa itu, Ri? Gak tahu. Kok dia tahu kamu? Aku lihat dulu ya. Ada apa, Mas? Mengganggu saya? Kamu sepertinya orang baik. Aku kasih kamu motor. Aku emang orang baik sih. Yang benar, Mas. Iya, teruslah berbuat baik. Aduh, mimpi apa aku semalam? Aku dikasih motor. Motornya keren. Makasih ya, Mas. Ya, hilang. Makasih ya, Mas. Gampang banget dapet motor gratis. Ngapain kamu bawa motor, Ri? Aku itu dikasih minta tadi. Hah? Dikasih minta? Sama orang yang tadi, Ri? Iya, sama orang yang tadi. Aneh banget, aku dikasih motor. Kalau tahu gitu, aku yang kesana tadi. Gak bisa lah, ini punyaku. Untung banget sih, Ri, dikasih minta motor. XY 1234 HNT. HNT. Hantu. Ini motor hantu, Ri. Weh, nak aja iri ya. Bilang, Bos. Siapa yang iri? Udahlah, aku mau nyobain motor baru tuh. Oke. Aku mau ambil helm dulu. Habis itu aku mau jalan-jalan. Aduh. Kenapa gak aku aja sih yang dapat motor? Aku kan juga pengen. Gaya banget sih, Ari, baru punya motor baru. Asik banget, motor gratis, lihat pemandangan. Saputra, lagi ngapain? Kamu tahu nggak, Ari dikasih motor gratis sama orang. Lihat tuh, sekarang dia lagi asik-asikan. Dikasih motor gratis, enak banget dong. Kenapa ini? Kenapa sih, Ari, tuh? Sawan. Wuh, sombong banget kamu, Ri. Baru punya motor baru. Kita malah mau ditabrak. Awas, aku gak bisa ngendaliin motornya. Dia jalan sendiri. Ri. Lari. Ari bilang motornya gak bisa dikendaliin. Jangan-jangan itu motor berhantu. Iya, Ria. Ri, turun. Itu motor berhantu.
Motornya kabut, aku gak bisa turun. Aduh, kita harus tolongin Nari nih. Bahaya dia. Tunggulah, kenapa kamu ikut sih? Aku mau bantu kamu, Re. Berhenti, Re. Ini gak bisa berhenti. Sepudra. Aduh, ngapain naik sih? Aku mau bantuin Nari, tapi gak bisa. Aku punya ide, Saputra. Mau ngapain lagi tuh? Nari, aku punya ide. Aku akan bantu kamu. Oke. Ari. Ari, sini cepat. Wah, jangan Arya, jangan. Ternyata motor yang dikasih aku itu motor berhantu. Itu bukan aku yang dikasih. Aduh, badanku sakit semua nih. Udah, ayo kita tinggalin motornya. Yuk. Ri. Motornya bangun sendiri. Dia jalan. Wah! Waduh, Saputra. Tunggu, Rek. Saputra, biar aman. Tolong aku. Loh, mau berhenti. Yeay, mau berhenti. Wah. Hah? Kok bisa jalan mundur sih? Oh no. Saputra. Aduh. Dasar motor aneh. Awas ya orang yang tadi, kalau ketemu, tak balikin motornya. Makanya, Rik, jangan terima barang sembarangan. Iya, Rik, tiba-tiba ngasih motor kamu mau. Motor berhantu, kan? Aku kan nggak tahu. Berarti orang yang tadi itu hantu dong, Rik? Iya, Saputra, makanya dia tahu namaku. Tadi kamu berbicara sama hantu, Ri. Aku mau pulang aja. Aku pulang juga ya. Sakit badanku gara-gara motor tadi. Ya, semuanya pada pulang. Kira-kira siapa ya orang yang tadi? Masa hantu sih? Kenapa lampunya? Kenapa kamu ngasih aku motor berhantu?